hujan deras terjadi hanya saat gue pergi saja. Ingat, kalau kamu wilayahmu merasa terang sore terus, panggil saya, pasti hujan nih, terbukti ya. Oke, welcome back to Train Hunter 7. Kali ini gue berada di JPL 58 ya. Gue memilih posisi ini karena di sini ada tempat teduh ya. Gue kalian beli gorengan karena gue lapar juga ya. Berhubung ini hujan mulu nih ya, nggak selesai-selesai ya. Dari rumah ini hujannya cuy. Ya kan, kalau gue tahu ini cuacanya hujan juga nggak bakal kesini ya kan. Tapi itu jebakan ya. Mendung apa cerahnya tuh jebakan memang. Sekarang kondisi di JPL Perlintasan Swadaya R8 ini, kereta bisa datang tiba-tiba tidak terdeteksi. Lah emang gak ada yang ngabarin? Apakah tidak ada WA? Ya kan? Nah. Ada ngajak kamu. Nanti di sini kepala mulu udah betul. Oke, dari tadi baru nutup nih. Nutup dari mana? Itu nggak nutup palangnya, tapi lampunya kedip itu. Iya, lampunya kedip. Lampunya kedip tapi nggak nutup palangnya. Langsung pada berhenti semuanya, nggak ada yang berani robos. Nah, sudah lewat guys. Kita akan pindah di posisi sono ya, di episode berikutnya di Train Hunter Indonesia Season 8.